apa hukumnya belum mandi junub solat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu solat, assalamualaikum warahmatullahi baru sadar rupanya belum mandi junub. Maka tidak sah solat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar. Listibahati salati, supaya aku boleh solat. Fardu alayya, wajib bagi diriku, lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur solat, tak sah. Hadas besar belum gugur, tidak sah. Bagaimana kalau sudah solat? Maka sholat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama sholatnya i'adah. Sholat itu ada tiga. Pertama, sholat adaan. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadha'an, mengganti sholat yang tinggal. Namanya qadha'. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sah, maka sholatnya diulang. Maka sholat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam, macam mana dia memberitahu makmumnya? Maka daripada minta maaf di akhirat, lebih baiklah di share di grup WhatsApp hari ini kepada seluruh anggota grup. Ternyata tadi aku lupa mandi junub. Jadi kalian ulanglah sholat itu lagi.